Balik lagi sama aku KK. Hari ini guys, aku bakalan main game yang udah kalian request nih, yaitu adalah Dress to Slay. Ini kebetulan kita dapet tema, temanya itu baru bangun. Saya baru bangun. Biasanya aku kalau baru bangun gimana ya? Pakai duster kali ya guys. Aku soalnya belakangan ini suka pakai duster guys. Dusternya yang batik-batik gini gak sih? Atau duster macan-macan guys. Jangan deh yang strawberry-strawberry aja nih, kayaknya lucu nih. Ih, patternnya di sini lucu-lucu banget ya. Tapi aku suka yang strawberry-strawberry ini guys. Kita ubah dulu warna kulitnya pakai yang ini. Terus kita kasih rambutnya dulu deh ya. Rambutnya kalau baru bangun itu mungkin rambutnya tuh yang kayak berantakan gitu ya. Bisa yang ini atau yang ini. Oh, yang ini boleh nih. Kayak rambut-rambut kucel belum mandi gitu. Warnanya kita bikin kayaknya warnanya warna coklat aja sih. Sekarang wajahnya guys, muka-mukanya tuh harus muka-muka yang kayak masih ngantuk gitu loh. Ini kayaknya nih, muka-muka masih ngantuk ya. Jadi kayak gini guys, kalau aku baru bangun. Kita tambahin apa lagi ya? Kayaknya kalau baru bangun itu kan gak pakai apa-apa ya. Paling kita pakein ini nih guys, kayak sendal buat di rumah gitu. Warnanya kita bikin warna merah jambu begini. Kenapa kok ada yang jadi princess? Perasaan ini disuruh dandan ala-ala kita baru bangun tidur, malah jadi princess guys. Orang-orang gimana coba? Semoga aja aku bisa menang lah ya. Kayaknya kalau baru bangun, masa iya kita malam tuh tidurnya pakai anting-anting, pakai kalung? Kayaknya enggak deh. Kayaknya nggak pakai aksesoris ya. Ada kayak penutup mata gitu nggak sih? Nggak ada guys, di sini penutup mata guys. Ya udah deh, kalau begitu itu ini adalah outfitku kalau aku baru bangun tidur. Semoga aku bisa menang dengan outfit ini ya. Jangan sampai yang jadi princess malah menang nih. Oh, ini dia kayak pakai piyama gitu. Cuman dia masih belum punya muka guys. Jadi aku kasih bintang 2 lah ya guys. Karena minus mukanya nih, mana ini? Ini yang jadi princess, nggak mau aku, nggak mau voting dia guys. Ini nggak sesuai tema, apaan coba? Kayak ini outfitnya simple. Cuman ngapain? Ini baru bangun pargo ini dia nih. Dia simple ya, cuman pakai kaos sama celana jogger gitu. Aku kadang juga kayak gitu sih. Nah, ini dia guys, giliranku guys. Sudah kayak ibu-ibu aku ini guys. Coba kita pose-pose dulu. Pose apa ya? Aduh, pose apa ya? Aduh, kok aku malah joget weh. Pose apa ya? Nah ini ya. Aku malah nge-split guys. Baru bangun tidur langsung nge-split. Apakah aku akan menang guys? Ya, ternyata aku kan tapi ini namaku Oh My Cece. Itu aku Oh My Cece guys. Tapi kok aku warnanya abu-abu? Terus ini kenapa kok aku malah di sini guys? Wah, udah guys, gamenya ngebug guys. Gimana ini kok aku malah di sini, woi? Tapi berarti tadi tuh aku menang ya. Cuman ngebug aja kayaknya guys. Dah, kita live dulu lah, kita ganti server. Aku udah ada di server baru dan temanya adalah musim panas. Kita cuma dikasih waktu 80 detik untuk bikin outfit sesuai sama temanya. Karena temanya adalah musim panas, jadi aku bakalan pakai ini guys. Kita kasih tekstur yang kayak cerah-cerah gitu ya, biasanya kalau musim panas. Mungkin yang ini nih, aku suka nih yang ini. Terus kita pakein bajunya. Musim panas pakai ini dong ya bajunya guys. Motifnya yang sama kayak roknya begini. Mungkin kita pakein topi kali ya guys. Topinya motifnya sama juga kah? Kayaknya jelek deh, terlalu sama semua gitu loh jadinya. Jadi motifnya mau aku pakein ini aja guys, warnanya topinya. Kita ubah warna kulit dulu guys. Biasanya kalau musim panas tuh gosong ya kan, jadi aku bikin warna kulitnya agak gelap dikit. Terus buat warna kukunya pink aja deh, netral. Rambutnya guys, biasanya kalau main ke pantai tuh palingan rambutnya tuh kayak dicepol gini gak sih, biar gak kepanasan. Jadi aku pilihin yang ini buat rambutnya, warnanya coklat. Terus buat mukanya yang mana ya, ini kah? Ini kayak muka-muka kepanasan gitu loh guys. Udah guys, sisa 4 detik lagi guys. Ini outfitku kalau aku lagi ada di Bali guys, kalau musim panas ya guys. Jadi ya semoga aja menang lah ya. Aku tadi cuma dapat waktu 80 detik doang buat dandan. Ini yang pertama. Lucu sih, tapi kayaknya roknya agak sedikit kependekan itu ya. Jadi bintang 3 deh buat dia. Selanjutnya guys, wow, ini cantik banget sih. Ala-ala artis K-pop kalau jalan-jalan ke pantai gitu loh. Bintang 3 deh. Aku nggak suka dia terlalu centil begini. Aku kurang suka ya guys. Coba aja kalau dia lebih kalem dikit, aku kasih bintang 5 itu. Wah, yang ini lucu juga nih guys. Boleh nih, tapi bintang 3 aja lah guys. Lucu tapi kayak ada yang kurang gitu. Nggak tahu kenapa
rasanya tuh ada sesuatu yang kurang gitu ya kan, kurang heboh gitu kali ya. Dan ini guys, aku guys, walaupun aku gak pakai sandal ya, ceritanya aku ini lagi jalan-jalan di pantai lah ya. Kita dance-dance dulu guys. Widih. Semoga aku menang. Coba kira-kira aku menang gak nih. Menang. Ya guys, kali ini aku gagal guys. Ternyata skillku di Dress to Impress gak bisa dipakai di sini ya guys. Kalah dong aku. Biasanya di Dress to Impress aku selalu menang loh. Tema yang selanjutnya guys, semoga temanya gak susah-susah banget ya. Temanya adalah musim dingin. Kalau tadi musim panas, sekarang musim dingin guys. Oke, musim dingin aku bakalan pakai baju serba warna putih aja deh. Coba kita ke sebelah sana dulu guys. Kita ambil celana dulu. Celananya aku mau pakai yang ini. Cantik. Terus kita pakaiin shawl. Kayaknya aku nggak mau pakai celana deh guys. Aku mau pakai rok aja. Jadi biar kita bisa pakai ini nih. Nah, kaos kaki yang panjang gini. Tuh, lucu kan? Ini kenapa kok aku dari tadi masih pose-pose, woi? Diem dulu. Nah, ini aku mau pakai rok. Rok yang mau aku pakai tuh yang ini. Warnanya dibiarin warna hitam aja. Sama kita pakaiin ini nggak sih? Tapi jadi ketutupan ya shawl-nya. Padahal ini lucu loh bajunya. Jadi ya udah deh, nggak usah pakai jaket itu deh. Di sini apakah ada sesuatu yang menarik? Mungkin kita pakai kaos ini. Kenapa kok shawl-nya tuh kayak ketutup mulu gitu loh? Padahal itu kan cuman kaos ya. Tuh, shawl-nya tuh kayak tertutup terus gitu loh. Jadi kayak mendelep ke dalam. Mungkin kita pakaiin ini kali ya guys, jaket. Terus mungkin dalamnya kita pakaiin ini. Tapi shawl-nya ini loh, shawl-nya kita copot dulu guys. Terus kita pakaiin lagi. Nah, ternyata di sini harus begitu ya guys. Harus dicopot dulu emang shawl-nya. Terus ini warna jaketnya mau aku ganti. Warnanya jadi kayak warna-warna coklat gitu aku pengennya. Nah, gini nih guys, outfit winterku guys. Cakepnya. Biasanya kalau winter tuh kita kayak pakai topi gitu loh. Topinya topi apa ya? Tapi kita cari-cari dulu guys, topi yang cocok buat outfit winterku ini guys. Ini boleh nih. Tuh, ini cantik nih, boleh nih. Jadi buat nutupin kepala sama telinga biar gak beku. Sekarang rambutnya guys, rambutnya mungkin kita pilihnya yang lurus aja gak sih? Yang simple-simple aja. Kenapa ini kok ada orang ngalangin aku? Ngalangin guys, aku gak bisa lihat dandananku kayak gimana. Kayak gini boleh nih. Kayak gini lucu gak sih? Atau yang ini lagi guys, rambutnya guys. Aku kayak suka banget sama rambut yang itu. Tapi tadi kita udah pake. Atau yang ini deh. Yang ini kita kasih warnanya warna blonde begini. Atau enggak dikuncir aja. Nah gini aja lah guys, rambutnya guys. Udah cocok nih, cantik nih. Harusnya kita pakai kacamata hitam. Ada gak ya kacamata? Cuman ada satu nih yang ini. Yaudah deh kita pakai ini aja. Wih guys, jadi kita udah kayak artis gak sih? Udah kayak artis di musim dingin. Kita tambahin ini guys. Wow, tapi aku gak suka. Dilihat. Wah, lihat guys. Jadi guys, cakep banget nih. Ini harusnya sih aku bisa menang dengan outfit ini ya guys. Ini udah cantik banget sih. Aku tahu ini temanya musim dingin, tapi bukan berarti semuanya serba putih sampai ke kulit-kulit dong. Lebih serem ini. Wah, yang ini lucu nih. Dia gemoy nih. Kayak ada motif-motif bunga-bunganya. Kayak ini gak sih? Kayak ibu-ibu guys, pakai shawl motif-motif gitu ya kan. Wah, ini juga cantik nih. Tapi aku kurang suka sama perpaduan warnanya. Kurang estetik ya. Jadi aku kasih bintang 2 deh guys. Karena kurang estetik gitu. Harusnya kalau pink, semuanya pink-pink putih gitu ya kan. Ini dia guys. Cantiknya. Ini aku harusnya menang sih. Ini aku harusnya menang sih ya. Kita pose-pose dulu. Ngapain? Aku gak tahu pose-posenya tuh ngapain aja di sini. Jadi aku asal klik aja. Namanya bebek penyet 16 guys. Mana nih bebek penyet? Invisible guys, bebek penyetnya guys. Ini bintang 5 nih. Invisible dia loh. Gak ada orangnya. Padahal aku ingin melihat bebek penyet kalau lagi di musim dingin itu seperti apa ya. Tapi sayangnya gak ada orangnya guys. Dan pemenangnya adalah, wah guys, udah pasti aku juara 1 sih. Outfitku nih keren banget. Kalau dibanding sama yang lain tuh aku bener-bener beda sendiri guys. Yang lain putih-putih semua, gak kreatif ya kan. Tapi guys, main game ini tuh mengingatkan aku sama game lain. Kira-kira game apa ya guys? Gamenya tuh sering aku mainin juga sih. Coba kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar ya. Biar nanti di konten selanjutnya mungkin aku bakalan bandingin antara game ini dan game yang aku sering mainin, yang kayak
kayak pernah lihat gitu loh guys, kayak mirip gitu ya kan. Oke deh guys, jadi segitu aja videonya untuk hari ini. Thank you banget buat kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir ya. Buat yang mau beli merchandise aku, bisa dibeli lewat Shopee. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye bye.